Penyemprotan dan sterilisasi dilakukan Jumat siang. Satu tim dari BPBD Kota Malang diterjunkan untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Dengan peralatan lengkap, petugas menyisir setiap sudut ruangan di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini. Penyemprotan cairan alkohol dan klorin ini dilakukan menyeluruh di setiap ruangan Dispora Par yang berada di satu kompleks Stadion Gajayana. Menurut koordinator tim penyemprotan desinfektan dari BPBD, penyemprotan ini dilakukan sebanyak 3 lapis, yakni cairan alkohol, klorin, dan diakhiri dengan alkohol. Semuanya tanpa terkecuali satu kantor. Karena kami melaksanakan penyemprotan desinfektan ini, misalkan ada di rumah pasien positif, tidak menyemprot di rumah pasien positif aja, tapi satu RT bisa satu RW. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.